Kristus, Kristus, solongi rohani devata, jahat parsaurani tondi porbadi amat, mandongani hamu salutna. Saudara dan saudari yang kasih, seperti Israel yang membawa Yusuf ke tanah terjanji, pada kesempatan kali ini kita juga memohon rahmat dari Tuhan untuk membawa kembali opung kita ke tempat peristirahatannya, disatukan kembali ke tanah terjanji. Maka pada kesempatan kali ini kita mohon kepada Tuhan agar Tuhanlah yang menerima arwah dari saudara dan saudari kita yang ada di sini, agar dengan demikian kuasa Allahlah yang menyelamatkan. Manusia tidak bisa menyelamatkan, maka hanya Allahlah yang menyelamatkan kita semua. Maka kita yang duduk di sini datang memohon belas kasih Tuhan agar menyelamatkan saudara dan saudari kita, sehingga bisa masuk ke dalam kehidupan kekal, yaitu surga yang dijanjikan. Saudara dan saudari yang terkasih, sadar bahwa di dalam kehidupan kita, kita lebih percaya kuat kuasa manusia daripada percaya kepada Tuhan. Maka mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita itu. O Devata Parasiro,
Ya Yahweh Ma'itano Gracias.
kamu masa luhurna dari mati yuk kamu pasiting kamu mana sarumang miroa diperbaiki di banda-banda mahamu babe sundenggan jala diramoti mato timbuna nang roha nang daging asayas tuhasurakan inyaroro ni tuhasa Jesus Kristus kaposado ibana majow kamu dai pasauton na doi Mengani mahadani tua. Saluhut nan nenek asam pangmulu sambil di adipati
Hai ucus di bami juru ani jaman. Nain majabutan yang nuluan kaleleng-leleng na kanil silaman ni jahanain. Jala po si hati ibana. Jala paheos buso ibana di alipan. Matua majol mana mana. Matani debata. Jala na ulo mani. Dari yang terkasih, semua dari kita punya rumah, benar? Benar. Kalau ada yang dari Samosir, pasti nanti setelah acara adat ini pulang ke Samosir. Kalau yang di daerah Tiga Lingga, pulang ke Tiga Lingga. Tapi satu rumah yang tidak pernah kita lihat dan yang tidak kita ketahui di mana letaknya, yaitu surga. Di sanalah rumah kita yang sesungguhnya. Karena kita semuanya akan meninggal seperti Opung Daulat, Opung Firwas, meninggal semuanya. Lalu kembali kemana? Ke rumah asal kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, dulu Adam dan Hawa tinggal bersama-sama dengan Allah. Tetapi karena dosa, maka mereka diusir dari Firdaus, diusir dari surga. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, kita yang di dunia ini sebagai manusia, karena dosa, tidak bisa kembali kepada Allah dengan kekuatan kita. Tidak ada. Anda mau berpuasa, Anda mau berdoa, Anda mau melakukan apapun, tidak akan kembali kepada Tuhan. Karena apa? Yang tahu jalan ke rumah hanya siapa? Hanya Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki rumah, maka Tuhanlah yang tahu jalan ke rumahnya. Maka saudara dan saudariku, kita yang merayakan Natal pada kesempatan yang lalu, kita diminta untuk mengingat kembali bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menunjukkan ini loh jalan ke surga. Ini loh jalan ke rumahmu yang kekal. Maka saudara dan saudariku, bukan karena kekuatan kita, kita bisa kembali ke sana. Tetapi karena iman kepada Yesus Kristus, kita bisa kembali ke rumah yang abadi. Maka saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita yang duduk di sini tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan Opung kita ini ke surga. Tidak ada. Tetapi kita duduk di sini memohon kepada Tuhan, mengelek kepada Tuhan, supaya apa? Supaya saudara kita ini boleh bergabung masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah tujuan kita berkumpul di sini. Kita minta kepada Tuhan, kita mohon, Tuhan ampunilah dosanya, Tuhan sudilah Engkau melancarkan jalannya, Tuhan terimalah anakmu. Hanya iman inilah yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Selanjutnya terserah Tuhan kita mau memasukkan atau tidak. Tetapi sebagai seorang yang beriman,
kita percaya bahwa ketika kita memohon, Tuhan akan mendengarkan. Iman inilah yang membuat kita berkumpul di sini untuk berdoa, mengundang Tuhan supaya jalan saudara dan saudari kita ini diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada kesempatan kali ini mari kita mohon berkat bagi saudara dan saudari kita yang telah meninggal, juga tuku. Kita akan memberkati keduanya ini. Semoga Tuhan memberikan terang, memberikan jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bapa yang ada di surga, sejak semula Engkau menginginkan manusia untuk tinggal dan hidup bersama Engkau. Maka pada kesempatan kali ini, putra dan putrimu yang percaya kepada Yesus Kristus putramu, memohon berkat yang berasal dari Engkau, agar saudara dan saudari kami ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diluruskan jalannya untuk kembali kepada Engkau sendiri, sang tujuan hidup kami, sang sumber hidup kami. Engkau yang awal dan akhir, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Anakku yang terkasih, pulanglah ke surga, bawalah berkat Tuhan. Semoga berkat Tuhan menerangi engkau untuk kembali kepada Allah Bapa, sang pencipta sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan, agar dengan demikian Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Kamu oleh agar Tuhan, katanya pun masal marikata, hingga dijatuh Tuhan, ibana Tuhan Allah, doa asanaan, lapat. Alih Yesus Kristus, yang mari rokok, au do hai heon do pengoluan memang ulu urut pokke dia mesti tu kan mati ibana seliling leling tu kan dia ham tu pahe he marangan namion jala ka uba madagina dale aun ke video tu de gingu na sama pi marsani anita Opung kaulah silalahi, jika kami ingin berdoa
bagi saudara kami Opung Risma yang kau panggil 7 bulan yang lalu. Semoga engkau memberikan kedamaian arwah kepada mereka, sehingga mereka pun dapat masuk ke tempat kediaman yang sejati, yaitu surga. Martani yang Maha Esa. Semoga semua mereka diberikan kesatuan hati untuk saling mencintai satu sama lain, tetap sehat dan semakin bijaksana dalam mengikuti Engkau. Matanya yang Maha Batana Sinsasa, Pasimot Maguro Anam, Rahulan Sapukin, Sambing Do, Ngolo Nami Sitana, Jalan Asos Kosu, Do, Iki Ni Hama Mati Nami. Upang itu Hami Tuhu, Sai Sidungan Ito, Di Perbaca Ima, Hami Totong, Asa Toku Apo Sanami, Wat Pasi Rengo Nami. Jalan Baga Solong Miro Hanami, Mita Sisidun. Sai Songonima, Hami Pasau Tonglomoni Roham, Saleleng sinulungan ya, jala tumate kami sokot papungu, jala pasada mengamu, jod sudi akka dengan kami, naung manjeluani kami, juga kesana mulia amu namanya kami. Mari te Kristus, Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan perjalanan. No.
Muan minat apa atau mupang itu ha. Parpagia ima siluan nami yang bagi cekotong-kotong. Asa muka dia menjadi pating dan berwani. Pamu satani lut persaulian nahina posea. Hai,
Terima kasih.